Tajuknya bab taubat. Tak habis lagi cerita taubat. Ya. Itu sifat mahmudah yang pertama yang mesti ada pada kita. Kita sekarang ni membicarakan taat yang batin. Taat tu ada dua jenis. Satu yang zahir. Kita semayang tadi tu taat yang zahir. Kita menutup aurat tadi ni ada apa taat yang zahir. Kita membayar zakat itu taat yang zahir. Kita naik haji taat yang zahir. Kita pergi umrah itu taat yang zahir. Taat yang batin ialah taat dalam hati. Taat yang dilakukan oleh hati dipanggil sifat-sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni banyak beratus-ratus. Tapi dikonsaiskan oleh Imam Ghazali, artinya diringkaskan oleh Imam Ghazali kepada 10 bab. Kepada 10 perkara. Yang pertama, itulah dia taat apa ni taubat. Itu yang pertama ya. Mesti ada taubat. Itu kalau nak menjadi manusia yang diredai oleh Allah. Mesti kita diutamakan taubat dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, takutkan Allah Taala. Yang ketiga, zuhud. Itu akan kita bicaralah di masa-masa yang akan datang. Kalau tak padam lah. Kalau padam, cari orang lain. Tapi jangan tinggalkan kitab ni. Kalau padam Tok Guru ni, cari Tok Guru yang lain yang boleh menyambung pengajian ini. Itu yang kedua. Khauf, artinya takutkan Allah Ta'ala. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Di masjid ni sekarang ni, saya tengah ngajar bab ikhlas. Bab ikhlas, niat, ikhlas dan siddiq tiga sekali. Di masjid sekarang ni. Dah habis dah ikhlas, apa siddiq dah habis. Ada ikhlas dan benar. Ikhlas saja tak benar tak boleh. Dia nak dua-dua. Nak ada ikhlas dan juga benar sekali. Apa yang kita buat tu sah di sisi syarak. Itu benar lah tu. Kalau mencuri boleh ke ikhlas? Teman mencuri ni ikhlas. Teman mencuri orang kaya je. Orang miskin tak curi. Nak pergi bantu orang miskin lah tu. Boleh ke ikhlas? Tak boleh. Itu tak benar nama. Dia nak dua-dua. Ikhlas dan benar. Itu yang kita bicara insyaAllah. Yang ketujuh, tawakal. Menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa saja kita serah kepada Allah Ta'ala. Bukan menafikan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar itu kita buat juga. Tapi lepas usaha dan ikhtiar, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang kelapan, kasihkan Allah Ta'ala. Mahabbah namanya. Kasihkan Allah Ta'ala. Yang kesembilan, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan yang kesepuluh, ingat mati. Menjemput dan mengingati mati. Itu 10 perkara yang dikumpulkan oleh Imam Ghazali. Bukan 10 tu saja. Dia punya induk, dia punya yeast, dia punya apa, ibu itu 10 tu. Kemudian cabang-cabangnya dia berkata-kata lagi. Itu sifat apa yang mesti ada pada diri kita. Nampak tu. Yang mazmumah sudah kita bicara dah sampai habis dah. Kita dah bicara mazmumah tu. Mazmumah tu apa? Sifat-sifat yang dikeji. Yang pertama, kuat makan, gelojoh makan. Yang kedua, bot bit, prot print. Apa tu ya? Gila bercakap. Nak bercakap je. Itu yang kedua. Itu sifat yang keji tu. Jangan ada kita tu sifat macam tu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, marah. Nak metos saja. Yang keempat, dengki. Cakap Arabnya hasad, cakap Melayunya dengki. Tapi kita orang Melayu selalu sebut apa? Hasad dengki, dua-dua sekali. Yang kelima, bakhil. Atau kedekut. Atau tangkah sirin. Atau tai hidung masin. Atau orang pelajar kata apa? Siapa tahu? Kuis berdana malam ni. Orang pelajar kata apa? Ciki, tak betul. Cike. Cike. Itu bakhil. Yang kena menyatakan kasih kepada kemegahan, nakkan megah saja. Yang ketujuh, kasih kepada dunia, hubbud dunia. Yang kelapan mengatakan kibir. Apa itu kibir? Takabur, cakap besar, masuk bakul, angkat sendiri. Itu kibir. Yang kelapan tadi, yang kesembilan ujub. Apa itu ujub? Sudah kita bicara dah ni apa itu? Heran diri atau SS. Apa SS?
syirik sendiri. Itu wajib. Yang ke-10 syirik kecil. Apa nama? Riya. Ya, riya. Itu 10 perkara mesti nak kita hindarkan pada diri kita. Malam ni kita nak pergi sifat mahmudah yang pertama, iaitu taubat. Sebahagian darinya sudah kita baca dulu. Ha, kita sambung aja malam ni. Ha, taubat ni hukumnya apa? Wajib. Ha, ini sebagai kita ulang-ulangan. Daripada bukan bila sudah, sebelum bila sudah lagi dah kita baca. Ha, iaitu apa namanya? Ha, wajib hukumnya. Kerana itu perintah Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Taubatlah kamu kepada Allah sebagai sebenar-benar taubat. Ha? Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah sangat kasih kepada orang-orang yang taubat. Jadi kita kena bertaubat. Di antara yang wajib disegerakan, taubatlah. Ha, itu sebab kenapa kita nak taubat. Yang pertama kerana kita banyak dosa. Siapa orang tak berdosa, angkat tangan. I want to see this person. I want to take his photograph. Nak masuk dalam Facebook. Orang ini tiada dosa, nak tulis tajuknya. Angkat tangan. Nak angkatkan buah. Ha, ya? Yang bercakap ni lagi berlambak dosa ni. Ha, jadi itu sebab kita kena taubat. Kerana kita ni berdosa belaka. Orang belakang ni tak berdosa. Orang tu. Ada tak berdosa tu? Yang 5 orang tu. Angkat tangan saya nak tengok. Nak angkatkan buah. Ha. Semuanya ada dosa belaka. Kata Nabi, ma min adamiyin illa walahu zunub. Tidak ada daripada anak Adam melainkan baginya adalah dosa-dosa. Ha, jadi sebab itu kita kena taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kemudian cara nak taubat. Ha, ini kita akan cari insya-Allah. Syarat taubat tu macam mana? Ada 3. Yang pertama, tanda-tandanya kita betul-betul taubat, menyesal sungguh-sungguh. Ha, menyesal daripada perbuatan-perbuatan dia yang lampau. Yang kedua, dia meninggalkan dosa itu, tak buat lagi. Yang ketiga, dia berazam tak nak melakukannya. Itu kalau ada dosa dengan Allah. Tapi kalau ada dosa dengan manusia, kena selesaikan. Hak manusia terhadap manusia yang lain ada 4. Yang pertama, maruahnya. Apa arti maruahnya? Maruahnya cakap Melayu ya. Ha, maruahnya tu kita pernah jatuhkan maruah dia. Ha, kena minta maaf dengan dia. Yang kedua, agamanya. Kita pernah tuduh dia sesat, pernah tuduh dia kafir, pernah tuduh dia munafik. Ha, kalau dia bukan munafik, apa jadi? Kemunafikan tu kembali kepada yang menuduh. Ha, jadi kena minta ampun dengan dia, kita maaf dengan dia. Ha, itu agamanya. Kalau kita pernah kata dia sesat, sebenarnya dia tersesat, apa kau nak? Haram, dia kembali kepada orang yang menuduh. Ha, yang ketiga, hartanya. Kita minjam duit dengan dia, tak bayar, kena bayar balik. Ha, ya. Atau kita ambil barang dia, tak bayar, bayar balik. Kita minjam, tak bayar. Kita curi, ha, kena pulangkan balik apa yang kita curi tu. Ha, kita tipu dia, kena pulangkan balik apa benda yang kita tipu tu. Ha, itu hartanya. Yang keempat, keluarganya. Pernah kita menganiaya keluarga dia. Menganiaya, apa namanya, anak-anaknya. Nengok, bawa dia nengok wayang. Ada pernah bawa anak dara orang nengok wayang. Cerita warisan jari hantu. Ha, ya? Kena minta maaf kepada ayahnya. Ha, ya? Minta maaf lah, saya dulu tengah muda-muda tu ada bawa anak pakcik nengok wayang. Cerita warisan jari hantu. Pangorek. Kita tahu pangorek. Kampung ada pangorek. Ini ada. Sini. Tapa. Ha? Tak ada pangorek. Kampung lah. Pergi panggil rek kampung. Ha, dekat kedai saya tu panggil rek dulu tu. Kenari bukan namanya. Entah apa namanya. Ada namanya. Ha, dulu namanya panggil rek tu. Ha, ya. Kena minta. Minta maaf dengan bapaknya. Ha, ya. Itu keluarganya. 4. Hak manusia terhadap manusia yang lain. Yang pertama tadi apa? Maruahnya. Yang kedua, agamanya. Yang ketiga, hartanya. Yang keempat, keluarganya. Selesaikan dulu, baru diampunkan oleh Allah Ta'ala. Tidak, tak diampun. Ha, baik, kita baca malam ni. Ha, itu sebagai pengenalan. Supaya apa yang kita baca malam ni ada kesinambungan dengan yang sudah kita baca dulu. Ha? Dan jika ada dosa antaramu, kita baca atas sekali senang. Dan jika ada dosa antaramu dan antara manusia itu, membunuh akan orang. Kalau kita ada bunuh orang umpamanya, atau melukakan akan orang, maka hendaklah engkau serahkan dirimu kepada waris mereka itu.
Kalau kita bunuh orang, serahkan diri itu kepada waris dia. Itu hukum tu dipanggil hukum qisas. Balas. Bunuh, balas bunuh. Luka, balas luka. Patah, balas patah. Itu namanya qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wal abdu bil abdu. Wal unsa bil unsa. Ya wahai orang yang beriman, wajiblah kamu melaksanakan hukum qisas. Kalau orang merdeka, hamba bersama dengan hamba. Dibalas dengan hamba. Kalau orang merdeka, bersama dengan merdeka. Kalau perempuan, dibalas dengan perempuan. Kena-kena, dibalas balik. Hendaklah engkau serahkan dirimu kepada waris mereka itu. Atau engkau minta halalkan kepadanya. Minta maaf, minta halal. Kalau dia halalkan, habislah. Ini bukan sultan ada kuasa mengampun ni tak? Waris ni tu ada kuasa mengampun kalau kita bunuh orang. Sultan tak ada kuasa. Tapi hari ni, hari ni, adalah kuasa sultan. Sultan boleh mengampunkan dia. Sebenarnya dalam Islam tak ada. Yang boleh mengampunnya hanya waris orang yang terinaya tu. Dia saja yang boleh mengampunnya. Kau serahkan kepada dirimu, kepada waris mereka itu, atau kau minta halal kepadanya. Maka jika tiada kuasa engkau akan yang demikian itu, seperti ketiadaan waris, warisnya sudah tak ada, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala. Akhir-akhir sekali waris tak ada, undang-undang dalam negara itu pun tak ada untuk membalas balik pembunuhan itu. Ya, nak minta nak nyerahkan diri kepada siapa pun tak ada orangnya. Maka kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Berkuasa dah Allah mengampun kita di akhirat besok. Berkuasa. Allah Maha berkuasa. Sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala. Sebutkan, ya Allah, ampunkan dosa aku. Aku bunuh sanu-sanu dulu. Bukan sekali aja, nak banyak-banyak kali. Sehingga matilah sama mati minta ampun. Kita tak tahu bila masanya Allah akan ampunkan dosa kita. Hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Kita pernah tipu orang. Janji nak bagi tanah, minta deposit. Ada tak orang kopi tu? Ada ke tak ada? Jadi kalau ada kopi tu, kena cari orang ni, dah tak jumpa. Waris dia pun tak ada. Cari tak ada. Di Taman Bukit Indah ni tak ada. Di Tapah tak ada. Taparut tak ada. Sampai ke kampung carinya tak ada. Di Goping tak ada. Entah ke mana perginya. Maka last sekali, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena pada hari kiamat nanti Allah berkuasa untuk mengampunkan dosa-dosa kita, menghalalkan sesuatu yang patut dihalalkan dan sebagainya. Allah berkuasa. Serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosa itu mengumpat akan orang. Kita ada dosa mengumpat orang. Mengumpat Tok Imam. Mari kita Tok Imam tadi. Mengumpat dia. Tok Imam tu anu. Action no. Nak jadi imam saja. Orang lain tak pergi can. Kena ngumpat depan orang lain tu. Bukan depan imam tu. Kena tabur pada dia. Kena minta maaf dengan dia. Tok Imam minta maaf lah. Teman ngumpat mikir tadi. Kabur ke benda yang ubat tu. Anu. Merah padam ke muka imam tu. Terketuk-ketuk tangannya. Nak nampak. Pang tampaknya. Apa buat? Diam. Jangan melawan. Walaupun badannya besar. Imam tu kecil je. Pang tampak dia imam. Apa buat? Diam. Jangan harus melawan. Kalau melawan. Tak diampun mana dosa tu. Jangan melawan. Pang tampak sekali. Apa buat? Diam juga. Jangan melawan. Lepas tu, dia pun pergi ke bonet kereta, buka bonet kereta, ngeluarkan parang. Apa buat? Lari, jangan tunggu. Kerana boleh timbul fitnah yang lebih besar daripada itu. Ini bukan melawak ni, betul ya? Kata Imam Ghazali apa itu. Bila timbul fitnah yang lebih besar, maka hendaklah kau elakkan. Lari. Begitulah ya. Kalau ada kita ngumpat orang lah. Hari ni ramai ada orang ngumpat seorang yang lain. Ada dah? Dalam surat Abah, heboh cerita ngumpat saja. Dalam internet ngumpat saja. Orang ni ngumpat, orang ni ngumpat. Ya?
Ngumpat saja. Dia parti lain, orang ni parti lain, ngumpat saja lah. Anu. Yang banyak orang dosa ngumpat apa? Ngumpat apa? Ngumpat Najib. Ya ke dah? Ngumpat Rosmah, ya ke dah? Esok letih nak pergi jumpa dengan dia. Minta ampun dengan dia. Ngumpat tu benda yang ya ke benda yang betul? Benda yang ya ke benda yang tidak? Yang betul ke yang salah yang kita ngumpat tu? Tak tahu dia menjawabnya. Yang kita namanya mengumpat tu, kita menceritakan benda yang betul ke menceritakan benda yang salah? Benda yang betul tu namanya mengumpat. Kalau benda tu salah, tak ada namanya mengumpat. Itu namanya apa? Itu namanya dusta. Mengumpat tu benda yang betul. Memang dia lakukan itu. Kita menceritakan dia. Itu mengumpat namanya. Orang mengumpat tu apa kata Allah dalam Quran? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh, kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Apakah kamu suka bahawa seseorang daripada kamu memakan daging saudara kamu yang telah mati? Nah, abang kita mati, ambil pisau arih peha ni, itu goreng, itu makan masak merah. Nah, siapa nak kenal? Macam itulah apa nama ibarat orang yang mengumpat tu, macam makan daging saudaranya yang telah mati. Fakarihtumu, maka hendaklah kau benci akan dia. Jangan suka mengumpat. Kalau mengumpat, kena jumpa orang yang kita umpat. Dan sebagainya. Itu nak taubat ni. Kalau dengan manusia, dengan Allah senang sikit. Dengan Allah apa? Minta ampun je dengan Allah. Ya Allah, ampunkan dosa aku gitu gini dulu, ninggalkan sembahyang. Ampunkan dosa aku dulu ya. Melakukan maksiat, menari lah. Ampunkanlah dosa aku, minum arak. Itu tak ngapa dengan Allah. Bukanlah tak ngapa, terutin boleh buat. Maknanya senang sikit lah cara nak meminta ampunnya. Kerana Allah boleh mengampunkan dan apa saja dosa kita. Tapi kalau dengan manusia, Allah takkan ampunkan dosa itu selagi manusia itu tidak mengampunkan dosa kita. Orang berzina, dia minta ampun dengan Allah, Allah akan ampunkan. Kalau betul-betul taubat macam tu. Tapi dia menganiaya orang, Allah tak akan ampunkan dosa dia kecuali orang yang dianiayanya itu mengampunkan dosanya. Dia itu adalah hadis. Saya tak hafal matanya. Kemudian, dan jika ada dosamu itu mengumpat akan orang atau memaki akan orang, maka hendaklah engkau pinta halal kepadanya serta engkau dustakan akan dirimu. Artinya kamu mengaku tak nak buat lagi. Tak nak buat lagi. Dusta ke dirimu. Aku menjanji tak nak buat lagi. Dan jika tiada dapat engkau yang demikian itu, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah. Last resortnya kepada Allah Ta'ala. Cari orang yang kita nak minta, yang kita umpat tu cari-cari, tak ada. Cari warisnya pun tak ada. Cari sahabat-sahabatnya pun tak ada. Cari mak bapaknya pun tak ada. Tapi kita dah umpat dia. Macam mana ni aku nak menyelesaikan masalah? Surah, serahkan kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hati mereka untuk mengampunkan dosa aku di hari kiamat nanti. Jadi sebab tuan-tuan kalau dengar saya mula-mula baca Fatihah tu, apa dia? Mula ila hazratin Nabi, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya. Di ujungnya, waman lahum huququ alaina, dan kepada mereka-mereka yang ada hak terhadap diri kami. Siapa ada hak terhadap kami? Mudah-mudahan dia akan mengampunkan dosa kita. Minta kepada Allah, bukakan hati mereka untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Jangan lupa yang itu. Waman lahum huququ alaina, dan kepada mereka-mereka yang ada hak terhadap kami. Fahu syai'un lillahi lahumul fatiha. Dia serkahkan Fatihah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah bukakan hati-hati mereka untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Dan jika tiada dapat engkau akan yang demikian itu, maka hendaklah engkau taubat kepada Allah Ta'ala. Dan bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Dia akan mengampunkan kita atau menghalalkan kita. Kalau benda ada atau benda, dia halalkan kita di hari kiamat nanti. Dan jika ada dosamu itu khianat kepada isteri orang, khianat kepada isteri orang, yang berzina dengan isteri orang umpamanya, atau kepada anak orang, anak dara orang,
dia bawa tengok wayang, dia buat zina, dia pegang-pegangnya, dia apa, naik motor bersama-sama. Kalau adalah dengan anak dara orang, maka iaitu sangat susah. Susah kalau isteri orang ni, ya. Sangat susah kerana khianat ni sangat susah. Kerana jika meminta halalkan yang demikian itu, nescaya membawa kepada fitnah. Kalau kita minta halal pada suaminya, minta maaf lah teman zina dengan isteri mikir kata macam. Oi, fitnah yang amat besar tu. Jangan minta apa itu. Kerana dia mendatangkan fitnah yang besar. Akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, membawa kepada fitnah yang terlebih besar daripada yang demikian itu. Maka tiada jalan yang demikian itu melainkan taubat kepada Allah Ta'ala. Nak taubat, taubat hanya kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah berkuasa untuk melembutkan hati orang yang kita khianat itu. Berkuasa ke tak? Hati-hati ni siapa yang menguasai hati kita? Allah. Tuan-tuan nak datang malam ni siapa? Siapa menentukannya? Siapa menentukannya tuan-tuan boleh datang malam ni? Allah itu yang boleh datang ni. Kalau Allah kata tak payah datang, tak adalah datang. Hentikanlah. Siapa ngajar malam ni? Haji Ibrahim tak payahlah. Dia bukan ustaz. Siapa membisik kau betul? Syaitan, iblis. Dengan izin Allah, maka dia terhindar daripada mendengar pengajian daripada Ustaz Ibrahim. Itu kita bersyukur. Syukur kita kepada Allah kerana Allah izinkan kita datang. Allah izinkan kita berjalan kaki kemari. Allah izinkan kita berjemaah. Sedangkan ada tak orang yang Allah tak izinkan berjemaah? Ada ke tak ada? Ada. Walaupun dekat. Bukan tak dengar azan. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak datang juga dia. Begitu saya ngajur ni, ada tak orang yang dengar di luar sana tu? Ada. Tapi Allah tak izinkan? Nen je. Tahu ke nen? Tak teringin je rasanya. Allah tutupkan hati-hati mereka. Itu sebabkan ya. Maka iaitu sangatlah susah kerana jika minta halal akan yang demikian itu, nescaya membawa kepada fitnah yang terlebih besar daripada demikian itu. Maka tiada jalan akan yang demikian itu melainkan taubat kepada Allah Ta'ala. Bahawa ia menghalalkan yang demikian itu pada hari kiamat. Kita minta dengan Allah supaya buka hati-hati dia untuk menghalalkan itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosamu pada agama, ini lagi teruk kepada agama. Seperti engkau kufurkan akan orang. Hari ini kan ada orang mengkafir orang lain. Kafir. Kalau dia kafir, tak apa. Jangan pula kalau dia kafir kita kata dia beriman, tak boleh. Kalau dia kafir tak apa, kerana dia memang jatuh. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahadahuma, kata Nabi. Siapa memanggil saudaranya ya kafir, wahai orang kafir, maka tetap berlaku kafir itu ke atas salah seorang daripada mereka. Sama ada yang kena panggil atau yang memanggil. Kalau yang kena panggil itu bukan kafir, siapa jadi kafir? Siapa jadi kafir? Yang memanggil jadi kafir. Sebab itu kita jangan berani-berani nuduh orang kafir, nuduh orang syirik, nuduh orang munafik. Jangan berani-berani. Kerana kalau dia bukan munafik, kalau dia bukan kafir, kembali kekufuran itu kepada yang menuduh. Walau bagaimanapun, kalau kita dengar sendiri, kita dengar sendiri, aku tak nakkan Islam, aku nak jadi kafir. Jangan kata kita kata dia beriman pula. Kalau kita katakan dia beriman, kita pula jadi kafir. Man yakfur, man lam yakfur kafiran, fahuwa kafir. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir itu, maka dia jadi kafir. Man yakfur mu'minan, siapa mengkafirkan orang mu'min, fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang yang beriman, maka dia kafir. Man lam yakfur kafiran, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir itu, fahuwa kafirun. Kalau tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia jadi kafir. Kalau mengkafirkan orang beriman, dia pun kafir juga. Tapi kalau tak mengkafirkan orang kafir itu, dia juga jadi kafir. Dia dah istihar menentang Islam. Dia dah istihar menentang Islam. Islam tak guna, kata. Islam membawa kemunduran, kata. Yang sahabat itu. Ada tak yang cakap begitu?
Ni orang kafir ni. Orang kafir. Islam membawa kemunduran. Negara-negara Islam ialah negara-negara yang paling mundur sekali. Jadi kalau kau hendak kemunduran, maka masuklah agama Islam katanya. Menghina Islam lah tu. Itu dah tetap dia tu nyata kafirnya. Dah terang-terang dia tu kafir. Kalau kita kata dia tak kafir, macam mana? Macam mana tuan-tuan dan puan? Kafir lah jadi orang kafir tu. Sebab tu kalau orang tu kafir, orang tu menghina Islam, haram hukumnya. Kita taat kepadanya. Haram walak kepada orang kafir yang menentang hukum-hukum Islam. Haram hukumnya. Kalau dia tak menentang, boleh. Harus lagi. Tapi kalau dia terang-terang menentang hukum Islam, apa hukumnya? Haram kita walak kepada mereka. Terang-terang dia menentang hukum, hukum hudud umpamanya. Mana boleh kita laksanakan hudud dalam negara seperti Malaysia ini? Negara Malaysia ini banyak, banyak agama, banyak kepercayaan. Anti huru-hara negara kita katanya. Kafir, dia memang kafir pun. Kita walak kepada dia, kita taat kepada dia, ikut perintah dia. Kafir lah jadinya kita tu. Tak boleh kita walak. Tuan-tuan boleh baca kitab Iman. Yang selalu dibaca Ustaz Tirmizi tu. Saya tak tahu sini ada ke dengan jidak ni. Iman rukunnya, hakikatnya dan pembatalannya. Itu nama kitabnya Iman Al-Iman. Rukunnya lagi, hakikatnya dan pembatalannya. Itu nama bukunya. Bukan Maham No. RM25 harganya. Mana dapat? Mana dapat buku tu? Kampur lah. RM25 je ruminya. Saya ngajar itu di Kampung Gajah. Ngajar kitab itu di Cakap Lada. Ngajar kitab itu di Terolak Selatan. Ngajar kitab itu di mana lagi? Di Candan Desa. Bukan Candan Desa. Di di Pulau Jaya, Kulai Jaya. Bukan Pulau, Kulai Jaya. Dan juga di Pulau Tiga. Tahu mana Pulau Tiga? Main kampung lah, you know, Pulau Tiga. Itu tempat saya ngajar kitab-kitab itu tu. Kampung Gajah pun ada. Kampung Gajah Masjid Baru tu. Itu kitab saya ngajar. Cakap Lada pun kitab itu juga. Jadi di situ ada satu tajuk walak kepada orang-orang yang menentang hukum Islam. Haram hukumnya. Maka dia jadi kafir kalau dia walak. Walak tu kata apa? Taat, mengikut. Jadi kena taubat, kembali kepada Islam. Sudah habis batal akidahnya. Jadi kafir dia. Baik. Bahawa ia menghalalkan akal yang demikian itu pada hari kiamat. Dan jika ada dosamu itu pada agama, seperti engkau kufurkan akan orang, atau engkau bida'ahkan akan dia, atau engkau sesatkan akan dia, maka iaitu terlebih sangat susah. Lagi susah kalau kita menyesatkan orang. Sebab itu tuan-tuan yang berjuang Islam kena berhati-hati dengan apa? Dengan perkataan kita. Jangan mudah melabel orang ni kafir, melabel orang ni munafik, melabel orang ni sesat, melabel orang ni apa-apa sajalah. Jangan mudah benar. Kerana kalau mereka tidak sesat, kesesatan tu kembali kepada yang menuduh. Maka dia itu terlebih sangat susah. Maka tiada jalan yang demikian itu melainkan engkau dustakan akan dirimu. Artinya kamu refrain from doing such things. Artinya kamu tahan diri kamu. Jangan menuduh orang sembarangan. Jangan melabel orang sembarangan. Jangan mengatakan orang tu sesat. Jangan pandai-pandai berani-berani mengatakan orang tu kufur. Jangan berani-berani mengatakan orang itu kafir dan sebagainya. Hendaklah dustakan akan dirimu pada hadapan mereka itu. Kalau kita bersyarah depan 30,000 orang, kena apa? Backtrack balik. Depan 30,000 orang ni mengatakan saya minta maaf kerana saya dulu melabel orang ni sesat. Saya melabel orang-orang ni apa kafir. Saya melabel orang-orang ni munafik. Kena balik. Diungkai balik apa yang telah kita lakukan. Ini lagi susah. Senang kena ngumpul 30,000 orang. Dulu kita bersyarah ada 30,000 orang. Lepas tu nak dikumpulkan balik 30,000 orang. Orang itu juga senang ke? Payah. Lagi amat susah.
Hendaklah engkau dustakan pada dirimu pada hadapan mereka itu, serta engkau minta halalkan daripada mereka itu. Itu susahnya. Susah pun kena buat juga. Karena kita tak nak mati dalam keadaan berdosa. Karena kita ni wajib taubat daripada dosa-dosa. Kalau kita taubat, Allah akan terima taubat kita itu. At-taibu minaz-zambi kaman la zambala. Orang yang taubat daripada dosanya pasti akan diterima Allah akan taubatnya. Seperti orang tak berdosa. Sebab itu kita mesti taubat kepada Allah Taala. Walau besar mana dosa kita pun, walau setinggi gunung Uhud dosa kita, kena kita minta taubat dan ampun dengan Allah Taala. Walaupun dosa kita itu seperti pasir di padang pasir. Padang pasir tu banyak ada pasirnya. Macam itulah dosa kita tu. Kita walaupun macam itu jangan takut. Allah akan terima taubat kita tu. Walaupun seperti buih di lautan, banyak ke sikit? Banyak. Kalau kita minta ampun, Allah akan ampunkan dosa. Ada beberapa cerita menandakan Allah kasih benar dengan orang yang taubat. Cerita yang pertama, ada seorang sedang menyeberangi padang pasir membawa bekalan di atas untanya. Di atas untanya tu ada air, ada makan, ada pakaian, macam-macam lah. Dia buat bekalan, dia nak menyeberangi padang pasir. Entah macam mana, satu ketika dia letih, dia tertidur. Bila dia jaga, tengoknya unta tu dah hilang. Jenuh mencarinya, tak jumpa. Jalan. Naik bukit, turun bukit, tak jumpa-jumpa. Sudahnya sampai pengsan. Dia pengsan kerana mencari unta yang telah hilang. Setelah dia pengsan tu, rupa-rupanya dia terjaga. Lepas pengsan, jaga ya. Tengah pengsan tu pengsan lah. Ini dia jaga lepas pengsan. Bila dia celik mata, tengok-tengok untanya tu, sudah ada dekat dia. Tengah menghidung-hidung, mencium-cium dia. Agak-agak tuan-tuan dah seronok ke tak seronok dia dapat untanya balik. Tuan-tuan, seronok ke tak seronok? Gembira ke duka cita? Gembira, punya dia seronok. Melompat-lompat dia seronoknya. Sampai tersasul dia. Sampai apa kata dia? Apa kata dia? Ana, dia muji Allah ni. Dia puji Tuhan tu. Ana abdi wa anta rabbuka. Ana rabbuka wa anta abdi. Artinya, aku ni Tuhan kamu. Ana rabbuka. Aku ni Tuhan kamu, kata dia. Tersasul tu, bukan dia sengaja nak ngaburkan dia tu Tuhan. Sampai tersasul dia. Ana rabbuka. Aku ni Tuhan kamu. Wa anta abdi. Dan kamu tu adalah hamba aku. Allah tu hamba aku, katanya. Betul ke nak cakap macam tu? Betul ke? Aku ni Tuhan kamu, betul ke? Aku ni patut apa? Hamba kamu dan kau tu adalah Tuhan aku. Tapi dia tersasul kerana terlalu gembira. Seronok berbenar-benar. Tak sedar dia nyebut kamu tu. Sama dia katanya, ana rabbuka wa anta abdi. Bukanlah berdosa itu, dia tak sengaja. Menandakan kegembiraan. Menandakan kegembiraannya mendapat untanya tu balik. Dengan bekalan-bekalannya. Dengan makanan, dengan minuman, ada belaka, tak ada hilang-hilang. Seronok benar dia. Tapi Allah lebih kasih, lebih seronok kepada orang yang taubat dari dosanya daripada orang tadi jumpa unta balik. Faham ke dalam cerita saya ni? Allah lebih seronok, lebih gembira, lebih memuliakan orang yang taubat daripada dosanya daripada gembiranya orang tadi dapat untanya balik, dapat bekalannya balik, dapat ayunnya balik, dapat makanannya balik. Gembira benar tu, tapi Allah lagi gembira. Sebab Allah sebab apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu dia suruh kita taubat ni. Kerana bila kita taubat, Allah seronok benar, gembira benar Allah Taala. Siapa taubat dia jadi kekasih Allah. Tak, kita nak jadi kekasih Allah. Siapa tak nak angkat tangan? Allah istihar, kamu adalah kekasihku, kata Allah. Nak ke tak nak? Itulah dia suruh kita taubat. Baik, ada lagi satu cerita. Nak dengar ke tak?
Ada nak habis ni. Kalau tak, saya berhenti sini aja dah. Ada lagi satu cerita. Ada satu orang. Dia ni buat maksiat aja. Buat dosa aja. Kamu kabulah apa dosa yang dia telah lakukan. Mencuri, dia memang sudah rajin mencuri. Merompak, dia dah merompak. Berzina, dia dah berzina. Merogol, dia dah merogol. Malahan dia dah bunuh orang pun. Dia dah bunuh orang pun. Sudah 99 orang dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Sama dia ditakuknya, dia cekik, dia pukul, dia macam-macam. 99 orang sudah mati dibunuhnya. Lepas itu dia mulailah menyesal. Menyesal apa benar? Aku ni apa jadi ni? Aku dah banyak benda dosa ni. Agak-agak kalau aku taubat kepada Allah, dia ampunkan dosa. Dia ampunkan Allah ke dosa aku. Dia pun pergi jumpa dengan seorang tok guru. Nama tok guru tu Haji Ibrahim. Kenal kan? Kenal? Dari kampung. Tak kenal? Dia pun pergi jumpa dengan Haji Ibrahim. Wahai Tok Guru, wahai Tuan Haji Ibrahim, saya ni banyak benar dosanya. Terlalu banyak dosanya. Kalau saya taubat agak-agak terima Tuhan ke? Tanya dia Haji Ibrahim balik, apa dosa kamu? Dia pun kabarlah, saya sudah mencuri, ngangguk je Haji Ibrahim. Saya sudah merompak, ngangguk. Saya sudah berzina, ngangguk. Saya sudah merogol, ngangguk lagi. Malahan Tuan Guru, saya sudah bunuh 99 orang dengan tangan saya sendiri. Lepas itu tak ada ngangguk lagi Haji Ibrahim. Apa buatnya? Udah ngeling kepala. Kata Haji Ibrahim, kalau macam itulah dosa kamu, macam itulah kamu punya kejahatan, rasa akulah, kata Haji Ibrahim. Takkan diampun di Tuhan. Banyak benar dosa kamu ni. Iya ke Tuan Guru? Kata dia orang tadi. Kata Tuan Ibrahim. Atas kalau kau pitu Tuan Haji, katanya, Tuan Haji lah jadi orang yang ke-100. Apa katanya tu? Apa katanya? Dia pun ngeluarkan pedangnya, cak di pancungnya kepala Tuan Ibrahim. Putihlah kepalanya. Matilah Ibrahim. Lepas itu dia nyesal balik. Nyesal balik. Dia nak taubat balik. Dia pun cari pada siapa aku nak minta anu ni. Dia pun cari. Berjumpa dengan Ustaz Badaruddin. Kenal kita dengan Ustaz Badaruddin? Tak kenal? Tuan Haji Badaruddin. Dia pun khabar pada Tuan Haji Badaruddin. Ustaz Badar, saya ni banyak benda dosa. Agak-agak kalau saya minta ampun dengan Tuhan, dia ampun ke Tuhan ke? Tak, kata. Apa dosa kamu, kata Ustaz Badar? Dia pun ceritalah, saya sudah bunuh orang, saya sudah berogol, saya sudah berzina, saya sudah mencuri, saya sudah merompak. Yang sebenarnya, tuan-tuan, Ustaz Badaruddin dah dengar cerita tentang Ustaz Ibrahim dulu. Faham kan? Dia dah dengar cerita Ustaz Ibrahim. Lalu dia pun jawab, tak ngapa. Kalau kata yang tak boleh juga, apa tak? Apa tak? 101 lah jadinya. Tak ngapa, kata dia. Allah Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya, sebenarnya siapa betul? Ustaz Badaruddin ke betul? Haji Ibrahim betul? Ustaz Badaruddin lah betul. Allah tu Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Inna Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Itu yang betul, ada yang Quran. Tidak ada dosa yang tidak boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kecuali satu je. Apa? Apa dah? Dosa syirik. Lain semua boleh diampunkan. Dosa syirik memang tak diampun. Kecuali dia hilangkan syirik tu, baru diampun dosanya. Boleh, kata Ustaz Badaruddin. Ya, kata Tuan Guru. Kata Ustaz Badaruddin. Tahu ke? Dengan syarat. Apa syaratnya Tuan Guru? Kata dia orang tadi. Kamu pindah dari kampung ini. Jangan kamu duduk dalam kampung ini. Kerana orang kampung ini majoritinya jahat-jahat. Kamu akan terikut dengan kejahatan masyarakat di sini. Kata. Kamu pergi pindah. Pergi pindah sampai ke keluar dari kampung ini. Jangan duduk di Taman Indah ini. Kata. Kamu pergi pindah ke mana? Pergi pindah Taparut. Atau pergi pindah kampung. Nak kampung ke Taparut? Nak kampung ke nak Taparut?
Kampung lah. Pindah kampung. Kampung tu orang baik-baik belakang. Padahal Ustaz Ibrahim kampung Allah. Nak mati bunuh. Dia pun pindah lah. Dia seorang pun, bukan ada keluarga pun. Isteri tak ada, siapa tak ada. Dia pun jalan kaki ke kampung. Jalan, 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 jalan. Sampai ke timur. Tahu ke mana timur dia mana? Ha? Tahu kan? Ha, sampai ke timur. Dipatuk di ulur. Mati dia. Ha, dalam kitab tak ada tu sebutnya mati tu macam mana. Saya yang katakan patuk di ulur tu. Nak bagi nyedapkan cerita tu. Ha, dipatuk di ulur, matilah dia. Bila dia mati, berebut dua orang malaikat. Ha, dua orang malaikat berebut nak ambil rohnya. Seorang namanya Malaikat Zabaniyah. Seorang lagi namanya Malaikat Rahmat. Tuan-tuan dan puan-puan, nak malaikat mana yang ambil roh kita esok? Zabaniyah ke Malaikat Rahmat? Sekali lagi, Zabaniyah ke Malaikat Rahmat? Ha, siapa nak Malaikat Zabaniyah? Angkat tangan. Ha, ya? Malaikat Zabaniyah kata, ini roh aku punya. Kata. Dia tak pernah melakukan kebaikan. Walaupun dia dah taubat, tak pernah ada baiknya pun lagi. Dia baru nak pergi. Tak dan nak melakukan kebaikan. Udah mati dalam perjalanan. Tak sempat nak melakukan kebaikan. Kata di Malaikat Rahmat, dia sudah taubat. Aku punya rohnya ti. Walaupun dia tak sempat. Kerana dia tak sempat, bukan tak nak melakukan kebaikan. Hanya tak sempat aja. Dia mati sebelum sempat melakukan kebajikan. Jadi maknanya dia sudah taubat. Dan Allah dah terima taubatnya. Ya. Kerana Allah kasih kepada orang yang taubat. Oleh itu rohnya akulah punya, kata Malaikat Rahmat. Bertengkor-tengkor antara dua malaikat tu. Aku punya bukan, kata Malaikat Zabaniyah. Aku punya bukan, kata Malaikat Rahmat. Ha. Ketika itu datang seorang malaikat yang lain pula. Menyamar seorang manusia. Menyamar sebagai seorang manusia. Ha. Bila dia datang, pakai jubah, pakai soroban juga. Ha. Ingat zaman ini orang soleh mana-mana ni. Orang punya malaikat. Ha. Mereka lantik dia menjadi hakim. Wahai Tuhan, kamulah menghakimi pertengkaran kami pada kejadian ini. Orang ini mati. Siapa yang patut mengambil rohnya? Aku ni Malaikat Zabaniyah. Dia ni Malaikat Rahmat. Siapa yang layak untuk mengambil rohnya? Ya? Kata dia orang yang dilantik menjadi hakim tu, kamu sukat. Ya, kamu sukat tempat dia mati tu berbanding dengan tempat dia datang dari mana? Mana lebih dekat? Lebih dekat ke Bukit Indah ke? Atau lebih dekat ke kampung? Mana satu? Malaikat pun sukat. Agak-agak tentulah malaikat nyukat tu dengan apa? Dengan ruler ke? Begitu ke? Mana? Malaikat lagi canggih lah. Ada tak dia meter untuk nyukatnya? Ada. Dia tengok. Tengok-tengok rupanya tempat dia mati tu. Sejengkel je. Lebih dekat ke kampung ke? Lebih dekat ke Taman Bukit Indah? Ha, lebih dekat ke kampung. Bermakna dia lebih menghampiri taubat ke lebih menghampiri maksiat? Tak faham kena cerita sana. Ha, dia lebih dekat kepada taubat ke lebih dekat kepada maksiat? Lebih dekat kepada taubat. Jadi bermakna taubatnya tu diterima oleh Allah. Ha, ya. Dan dia diambil rohnya oleh Malaikat Rahmat. Ha, lalu dia masuklah dalam syurga. Kerana dia mati dalam keadaan taubat. Ha, ya, masuk dalam syurga. Ha, ini orang yang bertaubat kepada Allah. Ya, kita, siapa ada pernah bunuh 99 orang angkat tangan? Ha, siapa ada pernah bunuh 100 orang angkat tangan? 100 ekor nyamuk ada? Pun tak ada juga. Ha, macam mana? Ha, jadi bermaknanya taubat kita tu akan diterima oleh Allah kalau kita taubat. Allah akan terima taubat kita sebelum nyawa sampai ke tengok tak jari saya ni, mana? Ke kerongkong dia. Tapi bila dah terdeek esok, tak terima lagi taubat. Tahu terdeek? Allah tak tahu dia terdeek. Apa terdeek? Udah nak mati esok. Udah nazak. Itu namanya terdeek. Tahu? Tak faham dia macam kat kumpadah ni. Tede, kena sebut betul-betul. Jangan tede-a, tak betul. Tede-e, tak betul. Dia nak minta apa? Sebut apa? Tede-e. One more time, sebut. Tede-e. Masa itu tak ada terima taubat lagi dah. Nak terima taubat sebelum tede-e. Itu bagi individu.
setiap orang, saya pun begitu, tuan-tuan pun begitu, perempuan pun begitu. Tapi kalau dah tak terima lagi dah taubat ya. Dah sampai ke kongkong, dah dekat nak cabut nyawa. Ya, sebab itu Fir'aun dia terima lagi dah taubatnya. Tak terima, dia sudah dekat nak mati, sudah nak lemah, sudah ayur tu dah sampai ke kerongkong dia. Ha, ya? Tinggal sikit lagi nak mati. Ketika itu baru dia beriman. Ha, ya? Ha, amantu Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Amantu Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tak terima dia Tuhan. Ya? Ha, kalau nak taubat bila? Bila nak taubat tuan-tuan dan puan-puan. Kali lagi, bila nak taubat? Now. Al-an, cakap Arabnya al-an. Kejap ini. Jangan tunggu sekarang. Ada 6 perkara mesti wajib disegerakan. Nombor 1, taubat. 6 perkara wajib disegerakan. Nombor 1, taubat. Nombor 2, sembahyang. Apabila masuk waktunya. Nombor 3, apabila ada orang mati, hendaklah disegerakan penyelenggaraannya. Jangan tunggu-tunggu. Ha, ya? Kejap-kejap itu diselenggarakan jenazahnya. Ha, ya? Dimandikan, dikapankan, disemayangkan dan ditanam. Itu nombor 3. Nombor 4, kalau ada orang kafir nak masuk Islam. Apa buat? Segera diislamkan. Jangan nantilah dulu, lu potong dululah baru masuk Islam. Tak ada, jangan potong dulu. Apa buat dulu? Islamkan dulu. Ya. Ha, ada seorang ustaz, dia dah mengislamkan lebih 400 lebih dah orang diislamkannya. Dia pergi ke Sabah sana. Ha, nama ustaz tu Ustaz Fadli Yusuf. Ada pernah dengar tak nama ustaz ni? Ustaz Fadli Yusuf. Ha, ya. Dia ni orang belah Ayu Tawar ni. Ha, asal dari situ. Sekarang ni dia, itulah projek yang berulang alik ke Sabah kan. Ha, dia membina masjid di Sabah tu, di Sepulut dan dia macam bandar-bandar di Sabah tu. Ha, dia tak boleh masuk ke Sabah tu, tapi dia masuk ke jalan-jalan yang, apa jalan lain lah, jalan yang tidak biasa. Ha, orang-orang Kristian Sabah tu menyekat, dia tak pergi masuk. Sudah 400 lebih orang-orang Dayak, orang Iban-Iban di Sabah tu di Islam kan. Ha, ya, dia namanya Ustaz Fadli Yusof. Kalau kita boleh orang itu cuba bayangkan 400 orang yang sudah beriman, 400 orang dah mengucap dua kalimat syahadah, 400 orang dulu makan babi, hari tak makan babi. Ya. Endak ke tak? Endak ke dah mengislamkan orang ni? Ha, dan segera diislamkan. Itu yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, hutang. Yang kelima hutang. Kalau ada hutang apa? Segera bayar. Ada hutang kedai runcit ke? Ha, hutang apa? Hutang kedai di kantin ke? Ha, ya, di mana-mana lah asal ada hutang. Ha, yang keenam, wajib disegerakan apa? Iaitu kalau ada naruh anak dara. Ada naruh anak dara dan ada orang dak, dan yang dak tu kufu dengan dia. Apa kata kufu? Sesuai dengan dia. Ha, boleh memimpin dia dunia dan akhirat. Jangan dunia aja, boleh memimpin dia dunia dan akhirat. Segera dikahwinkan. Kerana naruh anak dara ni macam naruh time bomb tau. Ha, dia mudah je meletup. Ha, ya? Ha, jadi segera dikahwinkan. Jangan tangguh-tangguh. Ha, ini dia tuan-tuan. Wajib disegerakan. Ya? Taubat ni salah satu daripada yang wajib disegerakan. Ha, di samping itu 6 perkara yang lain. Ya? Daripada taubat ni ada 5 lagi yang lain. Wajib disegerakan. Jangan tunggu-tunggu. Nah, janganlah nanti pencin esok baru aku taubat. Jangan. Kalau sempat pencin okeylah. Aku tak sempat pencin. Ha, jalan-jalan pun langgar di lori. Dah mati. Tak dan taubat. Tengah ambil nombor ekor. Tiket ekor dalam poket lagi. Memang jalan, dom langgar di lori. Mati macam. Ada tiket ekor dalam poket lagi. Macam. Ha. Siapa nak ambil tuangkan tangan? Ha, jadi segera dia bertaubat kepada Allah SWT. Ya? Itu ke isteri. Baru lepas maki suaminya. Ha, abang ni tak guna. Maki suami. Ya? Tiba-tiba jalan patut dia ulur. Mati macam. Udah tak sempat nak minta ampun. Kalau suami itu mati dulu, tak ampun juga. Ha, ya? Ha, tapi kalau dia mati, dia nak minta ampunnya. Ha, itu dia. Ya? Suami pun begitu juga. Lepas nampak isteri. Apa tersalah? Kerana lambat masak nasi goreng pagi itu.
Lambat aja, pang, tampuknya isteri tu. Tergolik isteri tu. Lepas tu dia pun jalan naik motor, langgar lori, minta. Tak ada minta maaf dengan isteri ni. Eh, ada tak berlaku apa itu? Nak jaga baik-baik ya, tuan. Itu sebab yang kita doa selalu. Sebab Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa? Jadikanlah kesudahan kami dengan sebaik-baik kesudahan. Wala tahtim alaina, jangan engkau jadikan kesudahan kami bisu'il khatimah. Bisu tu kan tak boleh cakap. Bisu'il khatimah, dengan sejahat-jahat kesudahan. Apa sejahat-jahat kesudahan? Mati dalam kufur dan maksiat. Itu sejahat-jahat. Sejahat-jahat kesudahan. Tengah nari, deng deng deng. That's the way I like it. Dum. Apa macam? Sebab itu mati ni bukan ada rukun. Eh, jangan tengok saya ni. Dia dulu dia tua. Bukan tentu saya dulu ni ya. Dia bukan ada rukun. Sebab itu kita kena jaga kelakuan kita, kena jaga percakapan kita, kena jaga akidah kita. Takut mati dalam keadaan yang sejahat-jahat kesudahan. Ya. Tambah hari ni naik kelab tu, yang ramai pergi naik kelab orang tua ke orang muda? Orang tua ke orang muda? Tapuah ni ada naik kelab tak? Tak ada. Mujur tak ada. Depuh ada. Pergilah sekali. Kalau nak pergi mau kejap ni saya hantar. Tapi saya hak pintu pun jangan hantar ni ya. Tengok dalam tu. Orang tua belakang dah 60 lebih umur. Yang jantan-jantan ni lah, yang tina muda-muda. Kalau yang tina hanya tua-tua, siapa siwa pun. Yang jantan-jantan je lah, yang tua-tua. Umur 65, pencin umur 60, umur 73, tahu siapa umur 73? Tak tahu. Itu yang ada sana tu, nari betul. Kalau tampilnya mati tengah nari macam? Mati dalam keadaan su'ul khatimah ke husnul khatimah? Su'ul khatimah. Itu yang kita takut tu. Okey, last, cerita last tentang orang taubat ni. Ada seorang pemuda. Ini berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi berlaku di zaman sebelum itu, Nabi Musa kata tetap berlaku zaman Nabi mana. Yang ini berlaku di zaman Nabi Muhammad. Dia punya jahat, tahu apa kerjanya? Bila dengar ada orang mati, malam tu dia koreknya kubur. Di Mekah tu ngorek kubur senang, dia mempasyur. Bukan yang tanah liat. Korek kubur tu. Lepas tu apa kerjanya? Pergi mencuri kain kapan. Dapat kain kapan tu, dia basuh tu, dia jual. Itulah kerjanya. Tiap-tiap malam kerja ngorek kubur, mencuri kain kapan. Punya letera ya. Anak muda seorang. Pada satu malam, dia korek satu kubur. Korek. Rupanya, bila dia tariknya kain kapan tu, dia keluarnya kapan tu, rupanya yang mati tu anak dara. Dia ketika itu tak tahan hawa nafsunya, lalu dirogolnya anak dara yang dah mati tu. Mayat pun dirogolnya tau. Jahat ke baik orang apa itu? Ya Allah, tak tahu dengan bikin jahat. Mayat dirogolnya. Kalau dia hidup, bolehlah. Ini mayat pun dirogol juga. Lepas itu, tampil mayat tu bercakap. Cakap live ni, cerita live ni. Bercakap depan dia. Kamu ni tak guna, kata mayat. Aku datang kepada Allah dalam keadaan yang suci. Tiba-tiba kamu cemar kesucian aku. Sekarang aku dah dinodai. Kamu nodai aku. Nengok itu terus bangkit dia. Berambat lari dia. Menjerit-jerit dia. Menjerit-jerit dia. Kerana takut penuh. Mayat tu bercakap dengan dia. Kalau kita apa itu macam? Ini dia menjerit-jerit. Kerana apa? Terlalu menyesal di atas perbuatannya. Sampailah di rumah menangis meraung-raung. Ngobak-ngobak. Tahu ke ngobak-ngobak? Meraung-raung. Orang berheran tengok. Apa kena sanung ni? Apa kena sanung tu? Ngobak terlalu diam. Sudah lama-lama. Lepas tu dia tak tahan. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah melakukan satu dosa yang amat besar. Agak-agak kalau saya minta ampun, tak ke Tuhan ampunkan saya? Kata jumpa dengan Rasulullah. Apa dosa kamu? Kata Rasulullah. Saya sudah melakukan ini. Dia cerita macam saya cerita.
ngeling kepala Rasulullah, kalau kopi itu entah lah wahai pemuda. Ya, takkan diampun di Tuhan, teruk benar dosa kamu ni, kata. Nengah itu menjerit-jerit, dia lari dia daripada Rasulullah. Lepas itu dia Rasul, ya, Nabi lagi Rasul. Dia bukan bercakap ikut hawa nafsu dia. Apa cakap dia adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Ya, lepas itu datang wahyu. Tuhan tanya, kamukah yang menjadikan pemuda itu? Apa jawab Rasulullah? Bukan. Indo, tahu Indo? Kalau tahu Indo, ha. Kamukah yang memberi dia rezeki? Apa jawabnya? Indo. Ya. Kamukah yang menghidupkan dan mematikannya? Apa jawabnya? Indo. Bukan Indonesia ni. Ya. Tanya orang lembut katak, tahulah apa benda Indo. Ya. Ada orang lembut katak ni? Ha, ada. Ha. Kamukah yang memberi rezeki kepada dia? Indo, katanya. Aku, kata Tuhan, aku menghidupkannya dan aku menjadikannya, aku memberi rezekikannya, dan kamu tak ada kuasa untuk mengampun atau tidak mengampunkan dia. Aku yang mengampunkan dosanya, kamu bukan ada kuasa. Kata Allah ngabur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Allah terima tak tahu orang terima kamu dia tadi? Terima. Yang kata tak terima siapa? Rasul. Kerana Rasul tengok dosa yang banyak benar, takkan terima ni, kata Rasul. Dia ikut masa itu, dia ikut apa? Ikut logik dia. Ya. Padahal Allah ada lain, pendapat Allah lain. Aku yang menghidupkannya, aku yang mematikannya, aku yang mencipta dia, aku yang beri rezeki kepada dia, dan aku berkuasa untuk mengampunnya atau tidak mengampunkannya. Ha, kamu tak ada kuasa apa siapa, kamu pandai-pandai bagi keputusan tadi? Ha, dengar itu baru sedar Rasulullah akan kesilapannya. Maka dia panggil, dia buatnya apa ni, dihantar utusan untuk memanggil, bukan utusan Melayu ni. Utusan apa? Satu orang untuk menyampaikan mesej. Suruh panggil apa ni pemuda tadi. Ha, maka dipanggil lah dia, datanglah pemuda tu. Kebetulan masa dia datang Rasulullah tengah mengimamkan sembahyang. Ya, kebetulan pula masa itu Rasulullah baca surah At-Takasur. Tahu ke apa surah At-Takasur? Ya Allah tak tahu ni, eh? Apa At-Takasur? Alhaakumut takasur. Lagi? Hatta zurtumul maqabir. Kamu ni banyak benda-benda yang melalaikan kamu, sehinggalah kamu pergi ke dalam kubur. Ha, bila dengar kubur tu pemuda tu ingat Rasulullah menyindir dia. Ingatnya Rasulullah menyindir dia. Ha, ya? Pasal dia baru lepas apa? Baru lepas pergi masuk dalam kubur, pergi mencuri apa? Ha, kain kapan dalam kubur tu. Ini Rasulullah tak lain nyinggit aku ni, katanya. Tahu nyinggit? Nengor itu, dia belum bayang lagi. Bila nengor itu pun dia menjerit. Oh, katanya. Ondai! Tahu ondai? Ha, ya? Ha, menjerit-jerit dia. Rasulullah terus bayang. Sudah salam dia pun bangkit. Keluar dia. Tengok-tengok budak muda tadi sudah mati. Mati dia dalam keadaan terlalu apa? Terlalu duka cita, terlalu sedih. Ha, ya? Bila mati budak muda tu, Rasulullah mengeling kepala. Tapi dia ngabur kepada para sahabat, jangan takut. Dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kerana dia telah menyesal dengan menyesal yang benar-benar. Ha, telah menyesal dengan menyesal yang sungguh-sungguh. Dan Allah telah ampunkan segala dosa-dosanya. Barulah sahabat lega dengarnya. Ini cerita orang-orang yang melakukan dosa, yang begitu banyak dosanya, tapi Allah boleh ampunkan. Kalau mereka pun Allah boleh ampunkan dosa mereka, kita tak boleh ke Allah ampunkan dosa kita? Boleh ke tak boleh? Boleh. Atau? Tobatlah. Ha, ya. Bila nak tobat? Sekarang ni, now. Ha, ya. Kejap-kejap ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan dengan itu Allah terima taubat kita dan kita kembali kepadanya dalam keadaan yang tidak berdosa. Ha, semayang sekarang. Rabbighfirli. Apa katanya? Ampunkanlah segala dosa-dosa aku. Ha, betul-betul. Ingat kena. Rabbighfirli. Ampunkan dosa-dosa aku. Ha, warhamni. Berilah rahmat kepada aku. Wajiburni. Cukupkanlah apa yang tak cukup pada aku. Ha, warfa'ni. Tinggikanlah darjat aku di sisi kamu. Okey? Warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Okey? Wahdini. Ha, ya? Berilah hidayah atau petunjuk kepada aku.
Lagi? Warzuqni wahdini wa'afini, sejahterakan aku. Lagi? Wa'afu anni, maafkan aku. Ada 8 permohonan kita kepada Allah SWT. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. 8 permintaan kita ketika duduk antara dua sujud. Kalau diterima Allah, apa dapat kita ni? Bila dosa sudah terampun, apa dapat? Syurga. Bila dapat rahmat Allah, apa dapat? Syurga juga. Warhamni, wajburni, kalau tak cukup pahala, Allah cukupkan, apa tak? Apa dapat? Dapat syurga juga. Dan sebagainya. Ini dia taubat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertaubat. Serta engkau minta halalkan daripada mereka itu, maka jika tiada dapat akan yang demikian itu, maka taubat engkau kepada Allah Ta'ala bahawa ia menghalalkan akan yang demikian itu pada hari kiamat. Panjang nomadnya apa? Udah lah tu. Akan datang kita akan baca how next year lah ya. Takutkan Allah Ta'ala. Panjang lagi kitab ni, tak habis lagi. Kerana banyak benda tuang. Bulan sudah tuang, sebelum itu tuang lagi. Saya bedah jantung itu tuang lagi. Setahun namanya saya nunggu tuan-tuan. Tak ada siapa nak menghubungi saya. Datang tidak malam ni, datang tidak malam ni. Setahun lebih. Jadi tak ada hubungan, tak datanglah saya. Saya ingat dia tandakan saya lagi. Apa keteruknya, nantung mesej je. Datanglah ustaz malam ni, gila ustaz. Kena apa salah? Ni setahun namanya lepas saya keluar daripada IJN. Ingat kita mana dah? Setahun tak datang. Pasal apa? Saya tak tahu. Datang ke tidak? Ini tempat tuan-tuan. Saya nak ngajur tuan-tuan. Bukan saya nak belajar. Ini tak ada langsung jemputan. Tak ada dah saya datang. Setahun lebih lamanya. Itu sebab tak habis ni. Tempat lain dah habis dah. Sini tak habis-habis lagi. Okey. Lantak lah. Marah-marah lah. Siapa marah lepas ni orang telefon saya. Ustaz tak payah datang lagi. Udah lah tuan-tuan. Okey. Sekian dulu. Any objection?